ketiadaan Syamel Kuti dirasai, tiga calon sesuai ganti tempat Azam Aziz. Ketiadaan tonggak utama di bahagian tengah, Nor Azam Aziz yang dilayang kad kuning kedua menyebabkan Kim Pan Gon perlu mencari ganti kekosongan yang ditinggalkan bagi menghadapi Tajikistan esok. Ini juga menyaksikan pemain tengah Sri Pahang FC itu kempunan untuk bersama barisan pemain Harimau Malaya untuk bertemu Tajikistan dalam aksi final. Berdasarkan perlawanan menentang Thailand, bahagian tengah Malaysia agak longlai di separuh masa kedua yang menyaksikan kira-kira 95% bola dikuasai oleh skuad Gajah Perang Kendalian Manor Polking. Di sini kita dapat lihat peranan yang ditinggalkan Syamel Kuti amat dirasai oleh skuad kebangsaan. Gandingan Bredan Gan dan Mujairi Ajmal mungkin memiliki lebih keserasian di atas padang seterusnya mampu membuahkan sesuatu buat skuad kebangsaan. Syafiq Ahmad juga boleh menggantikan Azam dan bergandingan dengan Brendan walaupun dia kurang sesuai di posisi tengah. Nazmi Motu attacking midfielder dan sesuai digandingkan dengan Brendan Gan jika taktikal menyerang diadunkan oleh Kim Pan Gon. Kesimpulannya ia bergantung kepada Kim Pan Gon memilih siapa yang lebih sesuai untuk diturunkan dalam perlawanan final. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.